Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah konflik Iwagakure serta Konohagakure. Apa akan terulang di alur Mitsugi ini? Nah, selain Kirigakure, dahulu Konoha banyak melakukan konflik dengan desa lain. Salah satunya adalah Iwagakure. Perlu diketahui, desa yang banyak menimbulkan konflik adalah Iwagakure. Bahkan desa ini secara terang-terangan menyewa Akatsuki. Nah, tahukah kalian jika perang besar dan melahirkan orang-orang terkenal dahulu juga membawa nama Iwagakure? Apakah Lordku ingin membawa konflik era itu kembali? Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang kedua, Perang Shinobi ketiga. Nah, konflik utama pada saat itu adalah Iwagakure serta Konohagakure. Meskipun Kumo serta Kirigakure juga ikut ambil bagian. Nah, Mon Minato kehilangan Obito juga di perang ini. Pada saat itu, misi tim Minato adalah menghancurkan jembatan Kanabi. Karena tempat tersebut adalah sentral di mana Iwagakure mengirim perlengkapan dan kebutuhan perang. Sebelum jembatan hancur, Iwagakure unggul dalam kejadian tersebut. Nah, karena Obito gagal menyelesaikan misi tersebut, akhirnya misi itu dijalankan oleh Hatai Kakashi, dan Iwagakure berhasil dipukul mundur. Bahkan dalam animenya dikatakan, Minato berhasil mengalahkan 1000 pasukan ninja Iwagakure. Hal ini membuat Onoki terpaksa menyerah. Nah, pertempuran ini mengangkat nama dua orang hebat, Sharingan no Kakashi serta Konoha no Kiroi Senko. Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, Perang Dunia Kedua. Nah, kejadian ini juga diikuti oleh desa batu Iwagakure. Bahkan Onoki memimpin langsung pertempuran tersebut. Dari konflik yang terjadi, perang ini melahirkan nama-nama terkenal seperti tiga sani legendaris Konohagakure. Selain itu, muncul shinobi luar biasa Konoha no Shiroi Kiba atau yang dikenal dengan sebutan Sakumo Hatake. Nah, masalahnya di sini, kelanjutan dari Iwagakure di perang yang kedua tidak diketahui nasibnya. Pertanyaannya, apakah di alur Mitsugi ini, Lordku ingin membawa ke situasi seperti itu? Karena jika dipikir, alur Mitsugi ini terkesan sangat panjang untuk era Boruto saat ini. Nah, asumsi kami tidak akan terjadi seperti kejadian tersebut. Meskipun Kusama sendiri sepertinya bekerja sama dengan Onoki, dan entah benar berkhianat atau hanya dimanipulasi oleh Genjutsu. Nah, video selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 Genjutsu super kuat yang mampu manipulasi lawan setangguh apapun. Bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai sejarah konflik panjang Iwagakure serta Konohagakure. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time.